بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Haji dan hajah, duyuf rahman dan semua muslimin dan muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada saat ini kita berada di bumi Mina. Berada di mana? Bumi Mina. Hari ini nama hari apa? Ya? Hari Yaumun Nahri, hari raya. Dalam Quran kata Yaumul Hajjil Akbar. Salah satu daripada tafsir para ulama, hari Haji Akbar itu iaitulah hari Mina, Yaumun Nahri. Sebab apa hari Mina ni dinamakan hari Haji Akbar? Kerana terkumpul di sini banyak perkara. Jadi kita terkumpul di sini selepas daripada kita wukuf di Arafah semalam. Pagi ni orang mula melontar, melontar Jamratul Aqabah. Lepas kita melontar, cukur kepala. Nabi SAW, dia sembelih juga, dia punya hadiu sebanyak 100 ekor unta di Mina ni. Kemudian hari ni juga para jemaah haji pergi ke mana? Pergi ke Mekah untuk melakukan tawaful ifadah dan juga sa'i haji. Jadi banyak terkumpul pada hari ini. Hari haji ini maka dikatakan Yaumul Hajjil Akbar. Itu salah satu daripada tafsiran para ulama. Ada juga yang mengatakan Haji Akbar tu semua haji akbar belaka. Haji asrar yang kecilnya mana? Umrah. Umrah tu dikira haji kecil. Haji yang kita buat ni haji akbar. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kalau tengok dalam buku yang saya tulis ni, sudah ada penjelasan tentang nama-nama hari. Hari Mina ni apa dia? Hari Haji Akbar tu apa dia? Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita bila sampai di sini, kebetulan hari ni pula hari Jumaat. Ramai jemaah tertanya-tanya, kenapa solat hari raya pun tidak ada? Solat Jumaat pun tak ada. Saya kata saya bersedia ya. Kalau tuan-tuan nak solat raya, kita solat raya. Ketubuh kita baca. Imam, ramai imam di sini kan. Nak solat Jumaat, solat Jumaat. Tetapi kita kena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia wukuf hari apa? Ha? Nama waktu Nabi lakukan haji dulu. Jadi kebetulan hari dia wukuf tu pun hari Jumaat. Tidak berlaku Nabi kita tak buat solat Jumaat dan tidak buat juga solat solat air raya. Jadi tidak ada. Maka sampai menjadi amalan di sini, termasuklah di masjid besar Mina. Nanti kita nak pergi melontar nanti, tuan-tuan haji dan hajah akan nampak masjid. Sebelah kiri jambatan tu akan nampak, nama dia Masjid Khaif. Masjid Khaif, Masjid Mina, besar masjid tu. Jadi dalam masjid tu pun hari raya ni, hari haji ni, dia tak solat raya dan dia tidak solat Jumaat. Sebab itu keistimewaan haji. Jadi kita mari para jemaah haji tak usah duduk bimbang, ay tak solat Jumaat hari ni. Jadi nak solat Jumaat apa, Nabi pun tak solat Jumaat. Sedangkan Nabi SAW telah bersabda khuzu anni manasikakum. Nabi kata ambillah haji kamu, amalan haji kamu daripada perbuatan haji aku. Jadi Nabi SAW dia tak solat raya, dia tidak solat Jumaat. Dan baginda SAW di Arafah dia solat jamak takdim qasar. Kemudian dia tak solat maghrib dan isya di Arafah. Nabi kita pergi solat maghrib dan isya jamak takhir di Muzdalifah. Itu perjalanan yang dibuat oleh Nabi SAW. Kemudian pada hari Mina sama juga amalan dianya, solat mengikut waktu, tidak jamak, dan dikosarkan mana yang boleh kosar. Jadi alhamdulillah sangat jelas dia punya manasik, gaya perjalanan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umat dia, itulah yang terbaik kalau kita mampu lakukan. Daripada Arafah kita ke Muzdalifah,
daripada Muzdalifah ke Mina. Alhamdulillah, perjalanan walaupun kita nampak macam agak sukar, tetapi itulah nama dia, haji. Saya tahu tuan-tuan, haji dan hajah ni orang banyak duit belaka. Kalau kita beli pakej yang mahal, saya pun suka sebenarnya pergi pakej mahal ni. Relax ya. Di Arafah kita pergi pagi, pagi 9, tak mari sini, Mina ni. Mina hari tarwiyah ni sunat je. Kita ambil yang besar-besar, yang rukun, terus ke Arafah. Pagi lepas subuh ataupun dekat subuh kita pergi Arafah. Di Arafah dia punya kemah, Masya Allah, macam istana. Dengan tilamnya, dengan ni, dengan buffet makanan cukup menarik. Tak ubah macam kita makan dekat Kuala Lumpur. Dengan air jus gelas kecil tu. Oh, semak sungguh. Saya pengalaman 5 tahun duduk dalam kemah orang-orang besar-besar. Alhamdulillah, bila saya tua ni saya nak jadi orang biasa. Nak jadi tetamu Allah, Duyufur Rahman. Jadi daripada Mekah, orang yang pakej mahal-mahal, yang hebat-hebat ni tuan-tuan, haji dan hajah, dia tak pergi Muzdalifah dulu, dia terus balik ke Mekah. Balik ke Mekah untuk apa? Makan-makan di Mekah, kemudian sampai waktu setengah malam, dia pergi tawaf dulu. Memang tak ada orang masa tu. Orang jemaah haji yang biasa ni pergi ke Muzdalifah. Lepas tawaf dekat-dekat nak subuh nanti, barulah masuk Muzdalifah. Masuk Muzdalifah. Jadi alhamdulillah, para ulama mengatakan sah haji, tetapi bukan itu gaya yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa para jemaah sekalian? Semalam saya bincang dengan salah seorang daripada orang yang bertanggungjawab dari sudut bimbingan. Dia kata, "Ustaz, saya duk perhati tengok kita ni alhamdulillah manasik kita telah pun dilakukan dengan cara baik. Tak kira lah takdim, takhir, ada yang pergi Mekah dulu lepas tu mari Muzdalifah. Ada yang pergi Mekah dulu tawaf lepas tu kemudian mari melontar lepas Muzdalifah." Jadi sebaik-baiknya kalau kita boleh daripada Arafah kita pergi Muzdalifah dulu. Kemudian kita langsung ke Mekah contohnya. Dia ada 2-3 cara lah. Nak pergi Mekah dulu pergi tawaf, lepas tu dia mari petang ni baru mari melontar pula. Kita mengatakan insya-Allah if'al wala haraj. Hari Mina ni Nabi SAW ditanya oleh sahabat-sahabat waktu di Mina, "Ya Rasulullah, saya cukur dah kepala, belum bismillah lagi." Nabi kata, "Izbah wala haraj, bismillah, tak ada salah." Ada orang ni kata, "Saya bismillah dulu, belum cukur." Ada yang katakan saya, "Macam jadi takdim takhir di Mina tu." Nabi kata, "If'al wala haraj." Namun begitu, dari sudut ruh haji, tetap Nabi memberi satu perkataan yang cukup membuatkan kita rasa nak ikut cara ini. Nabi kata, "Litakhuzu anni manasikakum," hendaklah kamu ambil perjalanan haji itu daripada aku. Jadi orang yang lari balik daripada Arafah terus ke Mekah, itu tak pernah ada riwayat. Nabi pun tak buat, para sahabat pun tidak ada riwayat yang sedemikian. Namun begitu, ahli-ahli fiqh mengatakan tidak menjadi masalah if'al wala haraj, kita mengatakan tak jadi masalah. Tetapi yang saya nak sebut kepada para jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Perjalanan kita daripada Arafah, daripada Mekah lagi, kita telah masuk ke Mina untuk melakukan hari, menghabiskan masa pada hari tarwiyah di sini. Ada sebahagian jemaah mungkin terasa penat, tercabar duduk di sini. Kenapa kita tak ikut orang ramai pergi? Saya kata selagi ada ruang untuk kita melakukan manasik bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cuba ikut. Itu yang terbaik untuk kita. Sebab haji dan hajah, kena ingat, haji ini rihlatul umur, pengembaraan seumur hidup. Kaya setara mana awak, jutawan ke, milioner ke, orang nombor satu kaya dalam dunia ni, haji wajib sekali ya. Kau wajib 2 kali. Yang miskin sekali, yang kaya kena pergi haji 10 kali. Ada riwayat? Tidak ada riwayat. Allah SWT haji hanya sekali. Maka biarlah kita mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan haji, dan biarlah para jemaah sekalian menjiwai dan merasai kesenangan dan kesusahan di dalam melakukan manasik haji. Saya bila sampai di Muzdalifah semalam, alhamdulillah, lepas kita lakukan solat maghrib dan isya jamak takhir, saya jumpa tempat tidur, letak kepala, bismika rabbi wada'tu jambi, lena tidur. Bila sedar-sedar ada jemaah mari tanya, "Ustaz, ada zikir ke tidak untuk nak mudah tidur di Muzdalifah?"
Saya kata insya-Allah kalau haji nak mari pula Muzdalifah, ah jumpa saya. Ah dia kata macam nak main dengan kita ni, bukan senang nak dapat kota sekali lagi ni. Ha. Daripada rombongan kita ni berapa orang agak-agaknya dapat kota sekali lagi, bukan mudah. Tak. Saya pun nak jawab sambil-sambil bergurau ya tu. Tak ada apa-apa dah, oleh kerana saya ni dah biasa mungkin. Tak, baung kambing itu kira macam biasa orang main kalih dah dia. Ha, kebal dah hidup kita dengan baung kambingnya. Dengan tidur tempat orang ramai, alhamdulillah kita tidur. Sebab kita sudah penat seharian kita di Arafah semalam. Alhamdulillah para haji dan hajah, saya ucap tahniah. Allah Taala saja boleh apa ni menerima haji kita semua insya-Allah. Saya tengok semangat haji dan hajah untuk berzikir, untuk beribadat, dan tidak ada yang lara di Arafah. Itu satu kejayaan sebagai saya sebagai pembimbing. Saya rasa sangat berpuas hati bila tengok jemaah semuanya menjalankan tugas masing-masing. Ada yang berzikir, ada yang baca Quran, ada yang apa ni duduk baca-baca. Yang ni semua itu ibadat. Yang kita tak naknya ada kelompok duduk dalam apa, duduk buah. Apa ni huha-huha kata orang, duduk buah macam duduk di kedai kopi di kampung dia. Maka itu satu kecuaian yang amat sangat. Kecuaian yang sangat sangat ketara, maka kita bimbang. Kita ni termasuk di kalangan orang-orang yang diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab dalam hadis bin Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan, fihi lailatun khairum min alfisha. Dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang untuk menghidupkan malam itu, itulah manusia yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah. Jadi kita pun Allah panggil dah mari Arafah. Haji dan hajah sudah sampai di bumi Arafah. Tetapi kadang-kadang kealpaan kita tidak cukup motivasi yang kita terima. Contohnya yang menyebabkan di Arafah kita lara, berjalan, main-main gitu saja. Bahkan mungkin kita tengok ada orang isap rokok di Arafah. Masih ada lagi orang yang orang lain pergi cari haji mabrur, dia memilih haji Marlboro. Apa nak buat? Nasib bukan salah ibu mengandung. Tapi salah kita sendirilah memilih jalan yang tak betul. Jadi alhamdulillah Nabi SAW dia duduk di Arafah setakat mana? Sampai maghrib. Bila masuk waktu maghrib, Nabi kita SAW angkat bangun apa ni naik unta dia Al-Qaswa. Nabi kita keluar daripada Arafah menuju Muzdalifah dengan Nabi kita beri tauzih dan peringatan as-sakinah as-sakinah. Nabi kita berjalan tenang-tenang, jangan laju. Jangan berebut. Ha, jadi apa nak buat? Zaman kita ini zaman bah, dia punya driver ada laju-laju belakang. Tak, kita mengatakan as-sakinah. Kita berjalan dengan tenang. Kalau tak berjalan kita dengan tenang, kita berjalan dengan ketenangan hati kita, kita boleh keluar daripada Arafah dengan cara yang begitu selamat. Dan perjalanan Arafah ke Muzdalifah berapa minit semalam? Lebih kurang 20 minit saja. Di zaman kita ini alhamdulillah tuan-tuan, Raja Arab Saudi dia buat shuttle, taradudiyah dia panggil. Jalan tu bah ni dia boleh masuk. Bah Asia Tenggara yang nak hantar ke sini. Sebab tu jemaah tanya semalam, kat mana masjid? Masjid Al-Mash'aril Haram, tempat Nabi kita bermabit malam tu. Saya kata masjid tu jauh, ujung sana. Yang kita ni jalan nombor 8 atau nombor 9. Sebab apa dia letak kita sini? Bukan anak Arab Saudi nak pinggir orang Malaysia, tidak. Tetapi dia nak jalan kita ni. Jalan kita ujung ni daripada Muzdalifah terus ke khemah kita. Kan sistematik jalan tu. Ha, cuma mengikut pengalaman saya lepas-lepas, pergerakan semalam agak lembap. Lembap. Saya duduk dengan pegawai tabung haji yang menyelaraskan apa ni, pakej-pakej ni pun dia kata lembap malam ni. Biasanya subuh ni kalau ada lagi pun mungkin 2-3 buah bah lagi dah nak pergi. Tapi semalam cukup banyak. Cuma bagi saya, dua-duanya alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT. Kalau kita sampai awal ke Mina, kita boleh pergi melontar awal. Tapi kalau kita boleh duduk bermabik di Muzdalifah sampai ke subuh, itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan resah, jangan gelisah. Tapi kalau main yang tak tengah tidur ni, resah juga. Nah. Tengok orang angkat-angkat beg, Allahu Akbar. Dia duduk tengok ustaz tidur je. Kita ni duduk tunggu bah ni yang susah hatinya. Haji dan hajah kena ingat dalam sejarah peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, ingat tak?
berapa bilangan ahli Badar? Berapa bilangan? 313, 316. Kita tu je ahli Badar. Nak lawan dengan tentera Abu Jahal, berapa ramai? Ha? 1000. Lengkap dengan senjata, lengkap dengan peralatan. Jadi tentulah malam tu kalau nak tidur pun fikir juga. Fikir tak fikir? Hai, esok ni mati gamaknya. Maka Allah berfirman dalam Quran, iz yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Ketika Allah Ta'ala beri kamu rasa mengantuk pada malam itu, itu satu keamanan daripada Allah. Jadi kata daripada ulama, mengantuk ketika kita bimbang, ketika kita cemas, itu rahmat daripada Allah. Contohnya esok kita ada pemeriksaan doktor, nak buat pembedahan, tapi malam tu boleh tidur, ya Alhamdulillah, itu rahmat. Tapi kalau tidur, asyik duduk tengok jam, Masya Allah, 8 jam lagi nak bedah. Tak, tak tidur kita malam tu. Maka itu dia panggil kegelisahan. Sama juga. Jadi kalau kita tahu lebah kita lambat, kita tidur, tak tak rasa lambat. Sedar-sedar orang kejut, bangun. Nak subuh dah ni. Allahuakbar, sekejapnya tidur. Ha, tapi ingat, kalau tuan-tuan haji dan hajah tidur ketika orang duduk ceramah, ketika orang duduk khutbah, itu mari daripada syaitan. Ha, tidur yang mana yang betulnya? Ketika kita resah, ketika kita takut, boleh tidur. Rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang start khutbah, ittaqullah, kita betul tu. Ha, tu imam. Nak pakai lena selalu tak? Siapa kat ibadah Allah, inna Allah ya'budu bil ali. Asleh balik. Lepas satulah setengah orang ni, saya tak nak campur lah fatwa-fatwa mufti yang mengatakan tak boleh kutip derma waktu khutbah. Dan saya menyokong yang sebenarnya. Sebab apa sebab? Orang khutbah kita duduk, saya duduk kerai-kerai, duduk tarik apa ni, uncang duduk kutip derma tu. Mana pula ada khutbah dengan kutip derma? Tidak ada. Tetapi ada juga orang yang kata positifnya ustaz, dua perkara. Saya kata yang pertama, kutipan boleh banyak. Oh, kata banyak sangat mengutip depan orang tu. Kawan sebelah bagi 10, dia punya jeling tengok. Tak, aku nak bagi 5, 10 juga. Jadi satu. Yang kedua, dia kata bila kita lalu tu, dia tengah mengantuk sedar. Oh, rupanya ada juga faedah. Faedah kutip derma kita khutbah. Tapi saya tetap menyokong fatwa mufti, nasihat mufti yang mengatakan tidak kutip derma waktu khutbah. Jadi Alhamdulillah pada jemaah sekalian, kalau kita dapat balik awal pun tidak jadi masalah. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu berada di Muzdalifah, dia hantar dulu ke Mina da'afatun min ahli. Di kalangan wanita dan orang-orang yang lemah, pengiring-pengiring, Nabi kata pergi dulu lah. Pergi dulu ke Mina. Takut pagi esok jam orang ramai. Maka di situ para ulama telah mengambil keputusan, dia kata apa? Ambil keputusan bahawa boleh selepas berlalunya setengah malam, boleh kita berangkat ke Mina dulu. Boleh berangkat ke Mina. Jadi Alhamdulillah, itulah sebabnya para ulama mengatakan ikhtilaf para ulama itu menjadi keluasan kepada umat. Ikhtilaf ulama jadi apa? Keluasan. Kita yang mazhab Syafi'i dan mazhab juga mazhab Hambali ni, dibenarkan contohnya pergi lepas setengah malam, dibenarkan berangkat keluar daripada Muzdalifah ke Mina. Yang penting keluar daripada Muzdalifah. Awak nak pergi Mina ke nak pergi Mekah terpulang. Tapi orang-orang mazhab Hanafi, Masya Allah tabarakallah, dalam bab haji ni saya nak suruh kita jadi Hanafi nampak. Barulah kuat sikit. Orang Hanafi, hari tarwiyah dia mari sini. Tengok kan? Orang India, Cina. Cina tu mazhab Hanafi dia. Saya waktu pergi melawat Cina dulu, ada benda yang saya seronok. Ingat nak balik juga ke Malaysia. Nak dengar cerita Cina. Ke kita tangguh sesi lain. Dengar selalu deh. Menarik cerita Cina ni. Panjang lagi cerita, saya pergi 10 hari di Cina. Allah kan. Di antaranya, bila lepas solat, lepas solat dia zikir senyap. Semua zikir senyap, belakang masing-masing zikir, gerak tangan. Kemudian imam dia bangun serentak. Dia bangun, semua solat sunat rawatibah. Solat sunat ba'diyah. Semua buat solat. Lepas solat semua, barulah dia doa. Saya kata kena buat macam ni tempat kita. Tempat kita lain cerita. Tak? Bila habis doa, semua bangun nak salam kereta api. Sudah salam kereta api, jumpa pintu, terus keluar, keluar, keluar. Ya, solat sunat ba'diyah tinggal berapa orang? Hah? 2-3 orang ya. Saya kata ini satu kerugian bagi umat. Sebab kita buat satu budaya yang menyebabkan orang lost dia punya. Kehilangan satu sunnah, iaitulah melakukan solat ba'diyah. Biarlah cerita Cina nanti
kita selit hak lain. Banyak lagi cerita sedap. Saya rasa cerita Cina ni kena buat tajuk khas tak? Tolong ingatlah dalam kuliah yang akan datang, kata Cina tu jangan terlupa, insya-Allah. Jadi Cina, orang mazhab Hanafi, bagi dia, dia kena duduk sampai subuh. Tuan-tuan bayangkan, kalau semua lepas subuh baru berangkat ke Mina, agak-agak pukul berapa nak habis jemaah haji nak punggah daripada Muzdalifah ke Mina? Agak-agak pukul berapa? Zuhur hari ni tak lepas lagi. Tengok, kita semalam bermula lepas tengah malam dalam pukul 11:30 ke apa-apa. 11:40 eh. Nah. Ada jemaah kita duduk perhati. 11 lebih dekat pukul 12 bah dah mula bergerak. Itu pun subuh belum tamat lagi, belum khatam lagi dia punya trip memunggah orang. Bayangkan kalau semua lepas subuh aku bangun. Ni orang mazhab Hanafi, mazhab apa ni tidur, kita yang Syafi'i ni alhamdulillah dah berangkat ke Mina. Kecuali yang bas terlewat macam kita semalam. Saya kata jemaah yang semalam yang sempat solat subuh di Mina, dia kata ustaz memang saya doa pun minta Allah SWT apa dia? Duduk, beri dia duduk sampai solat subuh di Mina. Saya kata nasib baiklah hantar doa betul. Kalau dia kata nak solat duha di Mina pukul 10 pagi baru sampai di kemah kita ni. Jadi lain kali haji dan hajah jangan duduk pelik-pelik, letih saya macam ni. Tak. Semalam waktu bising kan lepas khutbah, lepas solat zuhur, ada ustaz yang guna speaker yang besar duduk zikir Arafah tu. Buat dia punya zikir. Ada jemaah kita ni rasa terganggu sebab dia nak berzikir sendiri. Pasal itulah saya kata haji dan hajah, tolonglah zikir masing-masing. Kan? Kalau 100 kali ke ramai-ramai mungkin tak cukup. Ni kita seorang, kita ada bilangan sendiri. Kita nak celuh, nak gear 3, nak gear 5, kita punya pasal lah. Apa-apa susah kan? Jadi bila zikir kuat, dia terganggu. Entah macam mana sahabat kita ni terdetik dalam hati dia, dia kata, ya Allah minta lah mati speka. Cuma silap doa, saya ingat dia minta mati speka ke mati literik. Pasal tu panah kita tu. Dia kata nasib baik kau minta mati. Mati speka. Doa dah. Makbul masya Allah Tuhan dia. Jangan doa pelik-pelik di Mekah ni, jangan doa. Dia mau makbul tengok doa jemaah haji. Mati dia punya speka. Jadi akhirnya lepas pada hidup balik literik tu, tak ada dah. Tak ada rezeki panjang kuat-kuat, tak ada lagi. Tak, yang adanya beberapa jemaah yang tumbang. Allahu Akbar. Kita kata syafahumullah, Allah Ta'ala lebih kesihatan kepada dia. Bukan satu keaiban. Dia jadi problem jemaah haji ni, dia rasa susah nak minum air. Dia kata kalau minum air banyak kena pergi tandas, pergi tandas kiu panjang. Jadi akhirnya tumbang, tak apa jangan pergi tandas. Macam mana? Jangan duduk. Duduk sini minum je air banyak-banyak. Insya-Allah kita berpeluh kan. Dia keluar ya ikut peluh kita tu dia. Jadi orang panggil pertukaran air itu berlaku. Insya-Allah jadi tidak jadi masalah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, di antara matlamat kita berada di Muzdalifah. Apa dia matlamat dia? Cerita bagi sini nak dengar sikit. Kutik batu. Saya tak tahu daripada dah yang kecil lagi. Kemana kita pergi? Muzdalifah. Hijau kita kutik batu. Itu sudah di set dalam minda kita, jemaah haji kita ni, seolah-olah kutik batu itu menjadi agenda besar di Muzdalifah. Tak ada. Nabi pun suruh sahabat-sahabat dia ambil batu tu untuk nak melontari air raya 7 biji. Besar mana batu yang diambil? Besar ujung jari ni ya, macam kacang full. Besar tu, hal dia panggil hasal qazaf. Kecil ya besar ujung ni. Pasal tu lah jemaah kita ni, dia tengok ambil batu besar-besar. Besar. Besar ibu jari pun ada. Saya kata, awak nak lontar siapa? Ni nak letak kepala orang pecah ni, bukan lontar syaitan. Tak? Ha, jadi kalau kita lontar syaitan, syaitan tak kena kepala orang pecah. Jangan main. Ha, jadi Nabi suruh, sallallahu alaihi wasallam, suruh kita ambil kecil besar ni saja. Dan Nabi kita berpesan, iyyakum wal ghuluw. Nabi kata, aku bagi amaran kepada kamu, jangan melampau. Fa innama halaka man kana qablakum. Binasanya orang dulu sebab melampau dalam agama. Melampau dalam beragama. Kita hari ini kadang-kadang ada benda yang tak perlu dibesarkan, kita besarkan. Ada benda yang patut diambil perhatian, tapi kita nampak kecil benda tu. Maka kita mengatakan, tidak. Nabi telah berpesan waktu sahabat-sahabat kutik batu tadi, Nabi kata, iyyakum wal ghuluw, aku beri peringatan pada kamu, jangan melampau. Sebab apa? Binasanya orang dulu sebab mereka itu melampau dalam beragama. Jadi kita jangan pula kata, oh saya tak mau melampau dalam agama, habis solat di rumah je lah, tak payah pergi jemaah. Itu melampau tak mau agama, dia panggil melampau tak jaga agama. Itu juga ada juga pelampau agama ni, ada dua kategori. Satu pelampau yang lebih,
yang tidak dianjurkan oleh Nabi, ataupun kita melampau cuai dalam tugas menjalankan tugas beragama. Jadi para jemaah sekalian, kita tak nak dua-dua, maka yang kita adanya al-wasat. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dia panggil mazhab al-wasati. Apa nama wasati? Mazhab yang adil, yang telus, yang sederhana, tidak melampau. Tapi jangan salah faham. Bila kita kata kita mengamalkan dasar Islam wasati, apa dia maksud dia? Hah? Boleh dua-dua. Kita sudah ada bank Islam, kita juga ada bank riba. Kita juga bangunkan masjid, kita juga boleh bangunkan kelak-kelak malam. Itu wasati. Lah, itu bukan wasati, mengaruti nama itu. Itu nama dia mazhab apa? Mengaruti nama dia. Islam tidak tafsir macam itu. Wasat maknanya dalam beragama ni yang tidak diajar oleh Nabi kuat-kuat, tak, Nabi tak suruh. Ingatkan tiga orang pemuda mari jumpa, mari siasat ibadat Nabi SAW tu, mari siasat. Oh, dia kata kalau macam ni aku tak mau kahwin dah, nak ibadat terus. Yang seorang tu pula kata aku tak mau makan dah, nak puasa terus. Yang seorang lagi kata apa, aku tak mau tidur, nak ibadat terus. Haji dan hajah, cita-cita tiga orang ni baik ke tak baik? Hah? Murni ke tidak? Murni. Tak nak kahwin sebab nak ibadat, tak nak tidur malam sebab nak bertahajud, tak nak makan sebab nak berpuasa. Bukan nak pergi bom meletupkan bangunan-bangunan. Tapi Nabi kata lah, Nabi tegur. Nabi kata apa? Aku berpuasa, aku juga buka. Aku bertahajud, aku tidur, dan aku juga berkahwin dengan isteri. Maknanya perbuatan kamu salah, sebab itu dikira melampau di dalam beragama. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, apabila kita duduk di Muzdalifah, sepatutnya haji dan hajah berfikir di saat itu. Seolah-olah bila kita keluar daripada kubur kita, kita akan berhenti di satu tempat, nama dia mauqif. Di mana mauqif ni? Mauqif ni sebelum pergi kepada syurga dengan neraka, ada satu tempat duduk situ. Maka di saat itu kita tak tahu bila kita boleh berlepas, boleh berangkat, kita tak tahu. Sama juga dengan kita tak tahu bila kita boleh lepas keluar daripada Muzdalifah, kan? Pukul berapa? Ada jemaah mari tanya awal ni, ustaz, agak-agak pukul berapa? Kata Allah Subhanahu wa taala a'lam, yang tahu. Tapi insya-Allah lah tak lebih daripada pukul subuh. Sebab kita nak suruh, ini gambaran Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, satu gambaran yang kita boleh berfikir bahawa contoh rehlah pengembaraan abadi ke alam akhirat. Nanti haji dan hajah balik ke Malaysia, saya akan bagi satu link 12 siri khutbah saya. Tajuk dia rehlah abadi ke alam akhirat. Menarik ni. Dekat-dekat waktu yang paling sesuai dengar dia dekat nak tidur. Pasal kalau rasa tak sedap agak jenderah lalu. Dia itu yang paling mudah ke tak? Dia kata di antara mudah nak tidur ni, tip dia nya dengar ceramah. Oh, kalau buka WhatsApp siapa jatuh tangan telefon. Sedap jawab lagi. Tapi kalau dengar ceramah, insya-Allah 10 minit jenderah. Dah, itu gurau ya. Maksudnya tajuk kita tu apa dia tuan-tuan? Tajuk kitanya tentang perjalanan manusia ke akhirat. Bermula daripada nak mati. Kemudian gambaran seorang yang sudah mati. Kemudian masuk dalam kubur. Jadi saya buat gambaran ni supaya haji dan hajah boleh motivasi. Inilah realiti hidup kita. Nak ke tak nak? Kata bahasa Arab kata syi'na am abaina. Kita nak ke kita tak nak? Itulah realiti hidup kita. Maka kita kena nak. Bila kita nak, kita kena buat persiapan. Betul tidak? Kalau kita nak pergi haji, buat persiapan ke tidak? Pergi kursus, masukkan duit dalam tabung haji biar cukup. Adalah, maknanya ada persiapan. Saya ni langsung tak buat persiapan sebab tak bercadang nak pergi haji. Tiba-tiba dipaksa oleh bini pergi haji. Kau tak ada rombongan ni? Cerita semalam tu cerita betul tu. Tapi tak ada rombongan kita ni. Untuk tahun ni insyaAllah tidak berlaku sedemikian. Kau ada hajah kita terpaksa suami semari? Ada? Tak ada. Tahun ni harmoni. Tak. Suami ajak isteri mari. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian. Baik. Selesai kita di Muzdalifah. Jadi kita nak falsafah. Ruh Muzdalifah tu biar tuan-tuan merasai. Cuba kita bayangkan. Di saat kita bermabit di Muzdalifah, malam tu mari ribut. Di mana kita nak berlindung? Nak masuk dalam tandas, berapa orang boleh masuk? Kalau mari hujan, di mana kita nak berteduh? Tak ada.
Itu gambaran yang paling besar. Itu dia panggil gambaran yang paling utama. Untuk kita ingat bahawa kita di akhirat esok, siapa yang akan beri perlindungan kepada kita? Eh? Halo. Jadi kita kena apa ni? Kena sedar. Biasalah PA system di Mino ni ki hebat dah ni setara ni. Jangan tua-tua kata Allah. Macam-macam ustaz ni dah. PA system tak molek dah. Molek dah ni setara ni. Boleh dengar kuliah. Tuan-tuan bayangkan waktu kita duduk di Muzdalifah nak suruh rebind balik. Ingat balik. Kita duduk di sini, kita pejam mata, ya Allah, malam tu andainya hujan lebat turun. Ribut mari dengan pak ribut pasirnya, dengan ribut macam-macam ribut mari. Kita nak berlindung di mana? Menangis kita masuk dalam beg, jawab dia. Tak. Sembunyi kepala ya boleh. Di akhirat esok bila kita keluar daripada kubur, siapa yang akan beri perlindungan kepada kita para jemaah sekalian selain daripada rahmat Allah? Yang kita duk minta siang dan malam, ya Allah, Allahumma azillani tahtazil li arshika. Kan salah satu daripada doa tawaf kita tu. Ingat tak? Doa tu kena balik baca walaupun di Malaysia kita kena baca. Apa dia doa? Ha, ni doa pusingan kita di dekat tawaf. Cuba kata, Allahumma azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zillu arshik. Ingat dalam buku doa tu ada. Ya Allah, berilah aku berteduh pada hari kiamat esok di bawah peteduhan arasmu, pada hari yang tidak ada bayangan kecuali bayangan aras. Wasqini bika'si nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah aku minum daripada kolam nabimu. Kita di akhirat esok bila bangun daripada kubur, manusia ni akan berlagak mencari siapa orang yang akan menyelesaikan masalah. Pergi jumpa Nabi Adam AS. Adam kata, lah, aku berdosa juga. Pergi makan buah yang Allah larang dia makan, kan? Dia makan. Pergi cari Nuh. Pergi cari Nabi Nuh AS. Nuh kata, tak boleh. Aku doa tenggelam habis mati. Tinggal beberapa puluh orang je yang tak mati. Pergi cari Ibrahim. Ibrahim pun tak boleh. Cari Musa. Musa kata, aku tampak kebeti mati dulu. Aku ada bersalah. Pergi cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, analah, akulah yang menyelesaikan masalah. Subhanallah. Jadi kita hari itu kita ingat siapa yang akan bantu kita? Siapa yang ada rescue nak mari tolong kita di saat kita sedang dalam kesusahan selain daripada rahmat Allah azza wajalla. Itu sepatutnya yang kita fikir, yang sepatutnya yang kita duduk fikir, duduk atas tanah. Di saat tidak ada bumbung, tidak ada lantai, tidak ada kapet, tidak ada apa ni, lapik, kecuali kita duduk atas tanah, maka itulah bayangan kita. Aku duduk dalam kubur, aku keluar daripada kubur, siapa yang menyelesaikan masalah? Alhamdulillah, selesai daripada kita sampai ke Mina. Maka hari ini dia panggil hari Mina, iaitulah hari raya. Apa kerja kita di Mina pada hari ini? Melontar Jamratul Aqabah. Melontar Jamrah. Iaitulah kita akan lontar hari ini hanya satu jamrah saja dengan 7 biji batu. Haji dan hajah nak pergi melontar ni, bawa 7 biji batu saja. Ekstra lah 1-2 boleh. Takut jatuh ke, boleh ambil lain kan. Kalau nak ekstra lebih boleh juga. Tengok kawan-kawan kita tak cukup batu, boleh tambah ki, top up ke dia sikit kan. Biasa orang tak cukup batu ni ustaz, orang lain duk cari batu dia tidur. Dia ustaz ni bukan apa dah. Dia nak bagi saja, suka je bagi ruang untuk anak jemaah ni dapat pahala banyak. Baik. Jadi kita nak lontar satu. Kita keluar daripada Muaisim ni. Ni nama camp kita ni, nama dia Muaisim. Apa nama? Ah, biar bunyi sedap sikit. Lama orang tanya, awak duk mana Mina? Duk bunyi Maksim. Duk Maksim mana pulak ni. Macam kau yang kapu kita ni buat tak? Muaisim dengan sat. Muaisim. Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat waktu kerajaan Saudi buat kemah sini, ramai orang tak mari duduk sini. Dia kata Muaisim ini bukan Mina, luar Mina dah. Habis
duduk kemah sini, tengah malam bawa sejadah pergi duduk bawah jabatan tu. Penuh situ. Jenuh pula kerajaan nak mak betulkan, nak tunjuk dia punya plan di mana tu, setakat mana border. Kadang-kadang kita ni lebih pandai daripada kerajaan ni, daripada ahli fatwa sini. Tak, kita tu bisa sangat. Padahal tak ada mari pun. Sama juga dengan tempat sa'i hari ni. Ada orang tak mau sa'i tempat baru. Dia kata luar kawasan dah. Dia nak sa'i tempat lama juga. Sampai cross line dia. Orang pergi dia mari. Kata awak ni pandai juga. Tak. Saya mula-mula keluar isu sa'i tu. Kita pergi beli kitab yang ditulis oleh ulama Mekah. Hudud As-Safa wal Marwah. Besar kita. Yang ni baik. Jadi kita alhamdulillah para jemaah sekalian, kita akan melontar hari ni, tuan-tuan akan terkejut tengok. Tengok tak gambar yang saya post tu? Gambar Jamratul Aqabah. Kata tak buka, tak berapa-apa, tak ikut mazhab Wasafi hari ni. Kalau tak ikut lebih baik. Kita baca Quran je kat sini kan. Gambar lama tu saja saya post kan. Saya letak, nanti balik kampung tengok. Sebelah je Jamratul Aqabah tu sebelah. Dia duduk tepi bukit. Kalau baca lah sejarah situ lah katanya, waktu Nabi nak lontar Nabi Ibrahim, lontar syaitan dia terdampar di situ, mah bagi. Itu nama dia Jamrah Kubra. Jamrah tu makna apa Jamrah? Siapa dia boleh jawab makna Jamrah ni, kita bagi upah, bagi hadiah hari ni. Apa dia makna Jamrah? Ha? Jamrah tu anak batu, lontar sana. Anak batu kecil, tak boleh Jamrah tu. Batu-batu tu Jamrah. Bila berkumpul, Jamrat jadi tempat kumpulan batu-batu kecil. Beli dia buku ni. Tak ada nak murajaah. Lepas haji ni kita baca. Panjang lagi masa nak balik, ada 30 hari lagi tak? Satu-satu. Biar boleh balik. Jadi tempat batu tu lontar. Pasal tu kalau orang tanya haji dan hajah, kita nak pergi melontar ni, nak lontar siapa? Lontar siapa? Ha. Haji, lontar siapa? Jawab ya. Hajah, lontar siapa? Astagfirullahalazim. Hei, batu besar ni, makcik hajah kita tu lah, basuh batu tu. Nasib baik dia tak perfume tak. Kalau tak dalam ihram, rasa tak banyak wangi dah. Eh, awak besar ni pergi pukul syaitan, syaitan mana nak mati? Gelak dia. Kih suka pukul aku besar ni. Astagfirullah. Lah, kita pukul Jamrah, tempat melontar tu kita nak pergi pukul. Sebab apa? Kata ibarat orang-orang tersawuh, sebab kita semata-mata berjalan 2.5 km semata-mata nak meruntuh, menghilangkan syaitan yang ada dalam diri kita tu. Isyarat je, bismillah, Allahu Akbar. Kita punya, ya Allah, syaitan dalam diri aku ni capuk habis dalam lubang tu. Kalau nak pukul syaitan sungguh, batu besar ni paling kurang. Tak, pasal tu tahun lepas ke 2 tahun lepas, ada orang baik, tularkan gambar orang melontar dengan bidah. Tahu bidah, lastik. Kata ni mazhab mana pula pakai lastik pergi melontar ni. Soh dah kepala orang pecah kalau main lastik lagu ni. Kita lontar. Jadi oleh kerana Jamrah Aqabah ni sebelah, maka haji dan hajah bila nak melontar, kita pergi sebelah kiri ni. Kita mari daripada Jamrah Ula, Jamrah Wusta, sampai dekat Aqabah, kita pergi sebelah kiri. Sebab apa sebelah kiri? Itu je tempat asli dia. Sudut. Kalau nak pergi hak asli, tak ada orang kecil je. Tiang kecil je. Hari ni Kerajaan Arab Saudi buat macam satu sebuah kapal bahtera besar. Tapi jangan bimbang, di mana kita lontar, batu tak akan turun di tempat yang asli. Untuk nak menyelesaikan masalah kesesakan jemaah dan nak menyelesaikan masalah berlakunya pertemuan, berlakunya saya mari haji ni waktu belum dibesarkan ni, waktu Jamrah 2 tingkat dulu. Tuan-tuan ingat kan, lebih kurang dalam tahun 80-an. Pernah saya bawa jemaah nak pergi lontar Jamrah Aqabah. Terberok dekat Jamrah Aqabah. Rempuh ni. Habis dah kain pakcik. Dia kata, astagfirullah, ada pakcik siapa ni, mana ada kain basah habis dah. Rempuh dia punya bertempur. Kata nasib baik setakat tu je. Ada kan mati kena pijak. Jadi dengan dibesarkan ini, ijtihad ulama kita di sini membenarkan pembesaran itu, kita kata alhamdulillah. Untuk hari ini kita melontar berapa? 7 biji saja. Dan tadi saya dengar orang cakap-cakap, dia kata tak apa, pukul 12 malam ni kita lontar terus untuk esok, untuk hari 11. Lah, melontar ini bermula pagi esok tengah hari, bukannya bermula malam ni. Kita jangan kira pengiraan hari. Contohnya bila raya, esok hari raya, malam raya bermula bila? Maghrib.
Pasal tu lah malam raya puasa kita mula takbir bila maghrib hari malam hari akhir Ramadan kan. Baik. Lagu Negaraku penutup channel TV pukul berapa? Pukul 12 malam. Kita jangan duk ambil lah lagu Negaraku tu untuk nak melontar esok. Ha, masalah dia. Dia duk fikir lagu tu esok ni jam kita kan 12 minit AM. Betul tak? Pukul sebelum pukul 12 PM. Itu jam lagu Negaraku. Tapi untuk melontar lah bukan itu cara dia. Saya bagi penerangan jelas-jelasnya. Untuk melontar iaitulah untuk besoknya hari 11 kita akan lontar Zuhur esok. Bermulanya Zuhur. Ada orang lontar pagi pun kita kata jangan ikut dia. Sebab kita tidak ada keperluan nak pergi mana-mana besok. Besok dia panggil Yaumul Qard. Nama apa hari 11? Hari Tashrik yang pertama, betul. Tapi nama hari haji ni hari 8. Nama apa hari 8? Tarwiyah. Hari 9? Hari Arafah. Hari 10? Hari Nahar. Hari ni lah. Esok hari 11? Hah? Yaumul Qard. Ah, ingat tu. Hari apa nak Qard? Mak bertenang. Jadi orang tak pergi mana esok. Dia duduk kat Mina ni. Balik melontar pergi. Pergi melontar je. Jadi untuk hari 11, para jemaah sekalian, kita lontar pada bermula Zuhur esok. Zuhur sampai ke subuh esok. Bukan sampai pukul 12 malam. Sampai subuh. Ha, tapi untuk lontar hari raya ni bermula bila? Bermula setengah malam semalam. Malam raya. Berakhir bila? Subuh esok. Ha, tetapi yang afdalnya, Nabi SAW dia lontar pada hari raya ni bila? Pada waktu duha. Itu yang afdal lah. Tapi oleh kerana sekarang ni suasana panas, semalam pun kita tengok bila kipas mati tumbang ramai dah, maka saya sebagai pembimbing tak sanggup nak bawa tuan-tuan merempuh suasana panas ni. Mungkin kita pergi sebab muasasah saya pergi pukul 10.30. Bayangkan kita balik pukul 12.30, pukul 1 waktu Zuhur, waktu Zahira, panas yang begitu kuat. Kalau kelihatan kata panas ceceng dia kata. Panas sungguh ni, panas ngoti. Mungkin ada pula yang tumbang, wal'iyazubillah, kita tak nak. Jadi insyaAllah kita akan melontar siang juga pada hari ini, tapi pada waktu petang. InsyaAllah ta'ala. Jadi kalau ada jemaah yang tak larat, yang uzur, kita nak tengok setara mana keuzuran dia yang dibenarkan dia wakil kepada orang lain. Jangan kata, ah, saya penipal lah ustaz, tak lagi. Atau segi hari ini, pergi esok. Saya nak buka ihram. Nak buka ihram, pergi lah. Melontar. Dia boleh tangguh. Melontar ni kita boleh tangguh. Dan kata dua ulama, boleh dijamakkan. Boleh jamak. Mana kita uzur hari ni, kita jamak, kita tangguh esok. Esok uzur lagi, tangguh lusa. Lusa uzur lagi, tangguh hari yang 13. Hari 13 tu dia melontar mikut direct. Melontar hari pertama, hari kedua, hari yang ketiga. Boleh jamak. Jamak takhir, begitu boleh. Ha, itu berlaku jamak. Ha, jadi jangan kita buat duk jamak-jamak lah. Selagi kita sihat walafiat, kita akan berjalan setiap langkah yang tuan melangkah untuk melontar itu atau ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Eh, kita jogging pagi-pagi berapa kilometer? Ha? Ada kawan kita ni pusing KLCC hari bercuti. Kata berapa puluh kilo. Tu saya tanya jogging, kalau saya tanya gatih, oh. Gatih basikal. Kesensitif tajuk ni. Macam ramainya pembuat basikal tak? Eh, orang bawa basikal daripada Kuala Lumpur, dia pergi ke Bentong. 50 kilometer dia boleh pergi. Masya Allah, tabarakallah. Saya tanya dia, rumah awak dengan masjid berapa langkah? Dia kata 50 langkah. Gi masjid ke tak? Dia kata tak. Masya Allah, tabarakallah. Hebat sungguh. Bentong, gatih basikal boleh. 50 langkah ke masjid tak boleh. Manusia hebat macam ni. Ada juga. Apa satulah seorang ulama, nama dia Ibnu Ijlan. Dia kata apa? Quwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan orang mukmin tertanam dalam hati. Berapa ramai orang tua merangkak bertungkak pergi masjid? Boleh. Berapa ramai ahli maraton tak sampai ke masjid? Haji dan hajah jangan buat perangai ni. Nah, sekarang ni kita tukar channel kita maraton ibadat. Boleh? InsyaAllah. Maraton ibadat dah. Main apa lagi? Jadi, jelas. Bilakah bermula waktu melantar besok, hari 11? Bermula Zuhur esok. Zuhur sampai ke subuh kita melantar. Jadi kita itu, jadi jangan ikut orang. Ada orang dia ikut tengok. Jangan-janganlah. Oleh kerana kita ni ada kitab, kita ada bimbingan, kita berbincang secara semua. Ada juga jemaah yang berulang balik ke Mekah pada hari ini. Maka siapa dia balik pagi tadi, siapa balik pagi tadi, dia pergi melontar. Ada yang pergi tawaf, ada yang sudah bersyukur,
maka dia wajib balik semula ke Mina malam ini untuk bermabit. Dia apa? Bukan sunat, wajib balik semula ke Mina untuk bermabit. Siapa dia? Kadang-kadang orang ni masalah. Dia belajar dengan ustaz dia, dia kata bermalam di Mina tu wajib ke sunat? Ustaz dia kata wajib. Lepas tu tak pergi tak apa, boleh bayar. Dia pun tak apa lalu. Tak boleh ayat tu. Wajib. Boleh ke tak pergi? Kita tanya, kenapa tak nak pergi? Kalau dia kata uzur, insyaAllah tidak berdosa. Kalau kena bayar dam pun, dam kena keuzuran. Kenapa tak pergi? Saja nak relax di Mekah. Awak berdosa tak pergi mabit. Dan dam tetap kena bayar. Dam tu sikit lah. Kalau saya sebut, tuan-tuan nak bayar belakang hari ni. Siapa dia nak duduk dengan panah lagu ni? Tak? Tapi, bukan soal dam tuan-tuan, haji dan hajah. Soalnya kepatuhan. Allah Ta'ala letak dah. Mabit malam dibina kebanyakan malam. Maknanya kalau kita nak balik malam ni, haji dan hajah boleh balik selepas pukul 11.45, macam lontah malam lah, macam jamrah malam, macam di Muzdalifah. Mana kita berjalan daripada sini pukul 11 lebih sampai tempat melontar, kita melontar jamrah Aqabah. Sudah melontar jamrah Aqabah, terus berjalan balik ke Mekah. Sampai di Mekah kita rehat, molek, cukur kepala, siap-siap kan, mandi, comel-comel, pakai baju, pakai serban, pergi tawaf. Jadi esok kita ada masa satu hari lagi boleh rehat. Satu hari lagi rehat di Mekah, tenang-tenang, dah cari nasi kambing sedap-sedap. Maghrib esok masuk balik ke Mina untuk bermalam, bermabit pada malam 12. Mabit bila? Pada malam 12. Jelas dah. Ada soalan boleh tanya. Timbul lagi soalan, kenapa jemaah haji ni duduk kat Mina air raja ni senyap aja, tak ada bunyi takbir? Patutnya takbir raja dah kita ni kan. Jadi oleh kerana kita masih lagi dalam ihram, maka kita kena talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Talbiyah kita bila tamat? Bila kita pergi melontar jemaah Aqabah nanti tamat lah. Bagi jemaah haji yang sudah melontar pagi tadi, maka dia mula takbir muqayyad air rayanya bila? Selepas solat zuhur. Lepas zuhur ni, dia takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak boleh lagi tarbiyah. Sebab dia sudah taimuh tarbiyah, sudah tamat. Dia tukar kepada takbir. Ingat right, eh? Jelas betul tak? Kepada takbir. Jadi timbul lagi muslimah kita ni tanya soalan. Dia kata kalau kita sukar nak jaga aurat ke apa ni, boleh tak boleh kita ambil wuduk, kita sapu je atas token? Ini muslimi pun, bila kita dah buka ihram nanti kan, kita pakai token tebal, kita pergi ke tempat wuduk haji dan hajah, ambil wuduk yang sempurna, semua wuduk lengkap sempurna. Lepas ambil wuduk, kita pakai token tebal, ataupun kalau ada token kulit dia panggil khuf, itu lagi bagus. Bila kita pakai stokin, batal dah wuduk pukul 10 pagi. Kan? Tak jadi masalah. Nak solat zuhur tu, kita pakai ambil wuduk, basuh muka, apa ni, basuh tangan, sapu kepala. Kaki, tak perlu basuh. Macam mana nak buat? Kita basuhkan tangan, sapu je atas belakang kaki. Ni, kaki kita macam ni. Kan? Sapu atas belakang. Jangan bawah. Atas kurung kaki. Nak akak kaki pun tak gamuk ni. Sapu atas sapu atas stokin kita tu, atas belakang kita ni. Mana dah? Berapa hari boleh? Kalau kita duduk di kampung, tidak bermusafir, dia boleh sapu satu hari satu malam. Bermula dari batanya wuduk tadi. Contohnya kita di Malaysia, kita ambil wuduk nak turun rumah, nak pergi berjabat kan, sapu siap-siap. Jadi kita boleh sampai pagi esok sapu je atas stokin, tak payah basuh. Kalau kita bermusafir, kita boleh sapu 3 hari 3 malam. Untuk orang musafir, tak payah buka. Tapi kalau dia berjunub, nak mandi ya kena buka. Ada was-was kita lain. Konsepnya, kita sudah pakai kasut, tak boleh sapu atas kasut, atas stokin. Jadi kalau kasut kita tu panjang, kalau kita masuk tandas pun tak kena stokin, tak kena stokin, kena kasut. Kan? Itu selamat lah. Di negeri, kita boleh sapu satu hari, satu malam.
Kalau kita travel, musafir, boleh sapu 3 hari 3 malam. Senanglah. Mana kita punya ni? Ni pihak tabung haji ke siapa ni? Telah bekalkan kepada kita wuduk spray for Hajj and Umrah. Semua dapat ya jemaah haji ni. Yang pergi ke Kelana Jaya dapat. Tak dapat? Marah tabung haji, jangan marah saya. Biasanya jemaah haji ni kalau pergi Kelana Jaya dia dapat dia. Eh? Beli. Kalau beli awak tak beli memang tak dapat. Ni hak. Eh? Saya dengar ya, orang kata dapat, saya pun tak dapat. Biasanya kalau pergi ke Kelana Jaya, waktu kita nak pelepasan tu, dia ada satu beg hadiah. Dalam tu ada botol spray, dia ada air ni untuk komo-komo ni kan. Macam-macam benda lagi hadiah dah tu. Eh? Muasasah je dapat, orang pakai tak dapat. Ini satu diskriminasi. Kita kena buat bantahan juga. Sebab kita pun jemaah haji. Apa pula pakej dibezakan? Ya, kita mula memilih pakej bukan sebab kita kaya. Kita pilih pakej sebab kita nak bersama dengan ustaz kita, nak bersama dengan kawan-kawan kita. Ini di Mina tak boleh bantah. Nanti balik Malaysia kita buat rayuan, bukan bantahan. Kita orang baik, kita tak ada bantah. Baik. Dengan spray ni dia kata apa? Jadi spray ni kita rukun ada berapa rukun wuduk? Ada 3. Yang tak basah langsung niat. Yang basah, basuh muka, tangan, kaki. Yang sapu kepala, kan? Ha, jadi yang basuh tu kita kena mengalirkan air basuh. Kalau kita sembuh ni, sebab itulah saya tak galakkan duk oleh kemah ni kita guna spray ni. Kecuali terdesak macam duk atas kapal terbang. Atas kapal tak boleh guna air banyak. Nanti kena halau turun ke pilot dah. Nah, jadi kita boleh spray slow-slow. Ataupun memang terdesak macam dalam haji haram tu. Nak keluar memang tak boleh masuk. Nak keluar pun tak boleh. Itu terdesak bolehlah kita gunakan. Tapi biar mengalir air tu. Dalam kemah ni saya rasa masih lagi ada ruang. Untuk kita pergi ambil wudu. Ataupun kita guna botol yang biasa air tu. Boleh guna. Tapi kalau terdesak macam orang sakit di hospital. Kita boleh guna spray ni. Tapi biar banyak sikit air tu. Biar basah kita punya kulit. Kemudian kita sapu atas stoking kita. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Jelah dah tajuk kita ni kan. Sudah jelas untuk cerita besok pula tentang cerita sejarah korban, sejarah Mina, macam mana kita nak bertemu dengan jin di Mina. Nak dengar? Itu kuliah kita esok insya-Allah. Ke malam ni. Lalu tak boleh dah. Nampak nasi saparan. Kita pun peka juga. Nampak dia kalau dia bang waktu lingo apa sumak dah nak dengar ceramah. Ini masalah kita dah. Baik, saya buka soalan 2-3 lagi kalau ada soalan saya. Batu tak syarat Muzdalifah. Yang penting di Mina pun boleh ambil batu. Yang dia naknya batu tu biarlah dalam tanah haram. Jangan ambil di Arafah. Arafah tanah halal. Kita tak masuk ke tanah haram. Jadi batu tu dia tak ada spesifik ambil di mana. Cuma Nabi kita selalu dia ambil dalam perjalanan dia nak pergi daripada Muzdalifah tu. Kutip batu tu sebab senang. Sampai di Mina terus lontar. Jadi kalau kita nak kutip batu di Mina pun dapat. Tapi dengan ada khemah macam ni, sangat sukar untuk kita dapat batu. Takkan nak korek khemahnya orang. Kalau nak tidur kita duduk korek kapek sini pula. Jadi masalah tak? Oh, dia kata ustaz, kita pergi ambil batu kat luar. Jangan. Banyak batu-batu di luar tu. Luar pada kemah kita ni, ada kemah swasta. Orang yang mari sendiri, dia bawa kemah dia tu, dia tak ada tandas, tak ada apa tu. Kan jumpa batu lain pula, situ masalah. Jadi tempat yang paling baik sekali kutip batu di mana? Di Muzdalifah. Kerajaan pun, dia bawa dengan lori, tengok dia tambur dekat semalam kan. Batu satu saiz je. Lepas tu ada setengah jemaah dia tak puas hati batu tu. Dia korek juga dalam tanah tu nak ambil. Barulah puas hati dah. Kita tak ada masalah. Dari sudut rasa puas hati, rasa puas tu penting dalam hidup seorang manusia ni. Baik, soalan seterusnya. Ni soal jamak melontar. Jadi asalnya dalam fiqh kita, melontar ni mesti siap satu-satu. Contohnya kita lontar untuk hari ni. Hari 11 kita nak pergi lontar esok hari 12 kan. Jadi kita kena lontar jemrah pertama, jemrah yang kedua, jemrah yang ketiga, kemudian U-turn balik. Masuk semula, lontar pergi sekali lagi. Ha? Kita kena, kalau polis tak bagi, kita kena turun naik balik. Itu asalnya. Cuma ada fatwa sebagai ulama membenarkan kita lontar setiap tempat. Contohnya kita wakil kepada ni siapa-siapa yang sakit. Kita lontar untuk kita dulu. 7,
Lepas kita lontar untuk kita, ya Allah ini lontar untuk orang ni, untuk makcik ke pakcik kita ni, lontar. Boleh setempat. Dalam perbincangan kita dengan pihak bimbingan tabung haji, dia kata kalaulah kita lontar tu lillahi ta'ala, mana kita ambil wakil tu kerana Allah, insyaAllah kita terima lah fatwa tu. Tapi kalau dia bayar upah, suruh dia lari pusing balik. Senang-senang. Kalau dia ambil 5 orang, 5 lubang setempat dia bagi. Boleh 500. Lah kau pusing dah boleh sekali penat. Jadi saya alhamdulillah setakat ni saya rasa fatwa yang mengatakan boleh setiap tempat itu kuat juga dia punya sandaran. Jadi kalau kita contohnya suami pergi, isteri tak pergi kerana sakit, boleh kita lontar kita dan lontar untuk isteri dia di tempat yang sama. Ada kalau boleh boleh yang wakil tadi, boleh yang tu sama. Sebab dia setiap jumrah tu mustaqil. Setiap jumrah tu dia kira satu jumrah, satu jumrah. Tapi seeloknya kita buat hari yang ikut hari. Hari 12 pusing balik. Hari 13 pusing balik. Itu yang terbaiklah supaya keluar daripada khilaf para ulama. Ya. Sahih batu sebut dah tadi. Nabi pesan kepada sahabat jangan melampau tadi. Sahih dia pesan ni. Besar hujung jari ni. Cukup dah tu. Sebab kita melontar bukan nak lontar syaitan, bukan nak lontar kayu tiang tu. Kita bukan nak main lontar jarak jauh. Tak. Badi kena tiang lah. Kita nak pergi isyarat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamar ramyu at-tawaf bil bait, tawaf di Baitullah. Sa'i di antara Safa dengan Marwah. Melontar jamrah li iqamati zikrillah, semua tu nak mengingati Allah. Sebab itulah bila kita lontar, kita lontar dengan perasaan kita Allahu akbar. Allahu akbar. Kita kata mengagungkan, aku mari ni semata-mata nak mengagungkan ya Allah. 7 biji batu dilontar di tempat ini. Kalau nak kira ada sudut otak kita, ada faedah tak ada faedah? Tak ada faedah. Tapi kalau mai orang panggil target, siapa dilontar kena 7 daripada 5, 5 daripada 7, best. Haji mabrur contohnya. Semangat juga kita. Ni tak ada, tak, bukan lontar tiang. Lontar dari lubang tu je. Cuma jangan campur, biar nampak lontar. Dan dia begitu dia panggil campur lah, tak sah lontar. Itu yang baik. Untuk hari ni kita lontar jamrah Aqabah saja. Untuk esok kita akan melontar 3 jamrah. Ingat ni haji dan hajah. Lepas kita melontar jamrah yang pertama, kita akan berhenti tengok ke arah Mekah, ke arah Kaabah, kita berdoa. Nabi kita berdoa panjang di situ. Doa. Apa dia doa? Tak ada riwayat. Tapi dia kata waqafa tawilan. Nabi kita berdiri lama itu beribadat. Apa ni berdoa? Kita berjalan pula pergi jamrah yang kedua. Lontar, sudah lontar, kita berdoa pula. Sudah pergi jamrah yang ketiga, sudah lontar, balik. Tak ada doa situ. Pelik. Jemaah kalau tengok jemaah haji esok, kita lontar nanti, jamrah yang pertama tak doa, yang kedua tak doa, yang ketiga dia doa. Sebab dia ingat macam lepas solat juga, doa di akhir. Lah. Jemaah yang pertama, kita masih lagi dalam ibadat. Jemrah yang akhir tu bila kita keluar, dah keluar Mina dah tu. Border Mina, sakat Jamratul Aqabah. Keluar daripada Jamratul Aqabah tu bukan Mina dah. Itu rahsia dia. Banyak lagi lah rahsia-rahsia kita akan bongkar di Mina ni. InsyaAllah ta'ala. Saya tengok, ada lagi soalan yang terakhir. Orang yang tanya dah, tak boleh tanya dah. Wakil dam? Bayar upah dia pergi melantar lah. Kalau nak suruh saya melontar, 200. nak pergi melontar orang kita pun berjalan, tak betul. Jadi, biasanya makcik-makcik dia baik hati, dia bagilah. Ambil awak 100 lagi melontar. Gitu ya. Sebenarnya, tak ada dam apa. Kalau kita dah wakil melontar, dengan syarat. Dia ni mempunyai kelayakan untuk mewakilkan. Kalau dia sihat walafiat saja, tak nak pergi, ya lah, tak boleh wakil. Lepas tu lah ada makcik mari tadi. Dia kata, saya nak wakil ustaz. Saya kata, saya tengok dulu makcik ni. Kuat tak kuat berjalan. Tak. Takat mari Mekah ni berapa kali dah pergi Tawah Hilton melontar di sana. dia kata tak lagi baru penuh sebuah bit lah. Lagi melontar boleh lah tu. Alah melontar di Hilton di Sofwah boleh. Nak pergi melontar jamrah tak boleh. Macam mana ni? Jadi kita tengok kategori keuzuran. InsyaAllah ta'ala. Kalau tidak kena bayar seekor unta. Saya janji dah itu tak. Kalau saya kata unta tu maknanya tahulah tu. Jawapan bergurau ya. Bukan jawab betul. Ya. Ya.
Wadi Muhasir kita tak lalu kot ni. Wadi Muhasir mari daripada Muzdalifah nak masuk ke Mina. Kita akan dia duduk celah-celah di antara Wadi Muhasir tu, kosong situ. Bukan Muzdalifah, bukan Mina. Ya? Kalau hujan ada air. Ha. Tak hujan kering. Ya? Nak nama ya. Macam kita juga dak kapur tali air. Tali air sampai dulu ada tak ada tali pun. Nama-nama wadi. Memang tapi wadi situ. Memang ada saluran air. Bila hujan ada air. Ha, itu di antara jelaslah kita eh. Insya-Allah semua sudah jelas. Orang sama tak ditanya, orang lain pula. Ha. Jadi insya-Allah program kita di sini ginilah. Kita solat setiap waktu. Setiap solat kita ada tazkirah, ada perbincangan. Dah insya-Allah taala bagi apa ni tak ada lagi soalan. Semua mari sini lepas pada ni saya tunjuk dah. Nak akak kaki pun takut nampak dia atas kedai bel tahu tak akak kaki ni pula dah. Nah, yang pentingnya atas belakang kaki ni. Belak ni kaki kura kaki. Ambil air sapu je. Sekali je sapu pun. Betul. Habis sekali. Boleh buat di rumah kita, boleh buat di pejabat kita, boleh buat di Malaysia, boleh buat di sini. Oi pelik. Jemaah kita boleh tengok orang sapu. Dia kata, mazhab mana pula? Mazhabmu tak mengaji. Mazhab mana apanya? Dah lagi tak semua sudah ada. Dia marah pula orang tu pula dah. Jangan main. Ya. Kita mazhab tak mengaji ni masalah. Ya. Ya. Stoking dia kena tebal. Dan stoking tu buku lali. Mata kaki tu kena tutup lah. Biasa stoking ni sampai setengah beti kau orang pakai tu. Itu di antara syarat. Stoking mesti tebal. Jangan stoking nipis kita sama. Letak air tu sejuk kaki yang tak jadi tu. Tak cukup syarat itu. Tidak cukup syarat. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Pandai kita tak? Cara nak melontar sudah pandai. Cara nak lepas ni kita cerita bak apa ni tawaf pula insya-Allah taala. Kemudian satu lagi pesanan yang sangat penting. Lepas kita melontar jamrah Aqabah ini, apa dia kerja kita? Apa? Yang laki-laki cukur. Nabi kata apa? Nabi kita doa 3 kali rahimallahu almuhalliqin. Allah Taala bagi rahmat kepada orang bercukur. Saya juga rambut. Saya apa lagi rambut naik pula. Tapi bila ketuan nak cukur di sini, yang muslimat jangan campur dia. Dia tak ada cukur, dia boleh gunting saja. Takut dia kata saya pun nak afdal juga Rasulullah bagi 3 kali. Ha, la muslimat la. Yang la muslimin senam, nah. Ha, jadi kita setuju dah pakak cukur lah kau dah. Insya-Allah tahun ni tenangkan suasana kita 100% cukup insya-Allah. Boleh? Insya-Allah. Kalau ada tak cukup kita pergi kepala dia kita cukup tengah tidur. Apa punya saya ke rambut ni ha? Ya? Kelebihan besar duduk di Mina ni inilah haji. Siapa dia balik tidur di Mekah, tak ada ibadat haji. Waktu hari Mina tidur di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat semua tidur di mana? Tidur di Mina. Ya ustaz macam saya tak kata tak sah. Kita nak cari the best yang terbaik untuk haji kita. Betul tak? Tuan-tuan ingat bila nak pergi tidur Mina pula? Kita boleh berlawat dengkurnya. Kita boleh tak kaki atas kepala orang macam-macam. Tak. Nak keluar lagi tanda tu lakoh habis kepala orang. Minta maaflah dah. Kalau terlakoh, saya kata langkah tak apa jangan sepak nyanyo. Ada jemaah kata ustaz kaki ni kata langkah lah jangan sepaknya terjuk saya tidur. Jadi tak ada masalah itu. Ini sejarah besar. Sebab itulah saya awal-awal lagi warning. Tidak dibenarkan sebarang rakaman sewaktu tidur di Mina. Nyoraka tulah ni tengok dia tidur keroh-keroh dia. Satu dunia tengok kita tidur kemahkat lah kita. Masya-Allah tabarakallah. Jadi alhamdulillah pada jemaah sekalian kita rasa bahagia, kita rasa tenang, inilah haji. Ini dia haji. Kalau kata haji penak duk Mina. Tapi mana kita mana? Duk Mekah. Bukan hari Mina ni, bukan kerja di Mekah, kerja di sini. Patu duk saja gini, duk saja apa? Mina lah tu. Macam kita pergi Arafah mari. Saya sebut kan, kalau tuan-tuan duk saja di Arafah, tak buat apa pun. Maya Zuhur, maya Asar lepas tu duduk ya dia. Jangan mengumpat orang sudahlah, duk diam. Dapat haji. Sebab berada di bumi. Jadi konsep haji Allah Taala bagi pada kita 5 hari ini berada di tempat ini. Berada di mana? Hanya 5 hari.
Kalau tuan-tuan mari hari 14 duduk etikah sini, siapa dia akan mari ambil tuan-tuan agak-agak? Ha? Mula mari ambil. Dia kata ada orang gila dia tidur minum hari ni. Mana bukan luar waktu ibadat dah lah. Bukan maksud saya gurau tu minta maaf. Bukan waktu ibadat. Ibadatnya ni, duduk sini hari ni, esok, lusa. Itu dia panggil ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas berlaku dah. Puas hati? Kayak mana tak puas hati lagi mari tanya sini. Nah, insya-Allah saya tak nak ambil masa lama sebab kita nanti kita mari solat asar pula nanti insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan kita ucap selamat hari raya lah kepada keluarga yang ada di Malaysia. Boleh? Selamat hari raya kata.